Kebakaran yang terjadi di Desa Hutapuli, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Rabu malam ini menghanguskan 4 rumah warga. Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh bangunan rumah yang rata-rata terbuat dari kayu. Warga berjibaku berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.